Assalamualaikum Rodong. So welcome back to my YouTube channel Afiq X Mai. Wish lama mat tak buat video macam ni. Rindulah kan. Untuk video kali ni, aku nak buat video challenge. Tapi challenge ni dia versi islamik sikit lah. Challenge dia 30 hari Ramadan, 30 hari Raweh di 30 masjid yang berbeza. Ha, masjid dan surau lah. So, kalau korang yang tengok video ni, video ni mengambil masa selama sebulan untuk aku siapkan. So, aku harap korang enjoy tengok video ni, okay? So, jom layan. Okay, so ni adalah hari pertama Ramadan dekat Masjid Tengku Ampuan Afzal. Aku datang lewat sebab tu duduk kat luar. Okay, so ni masjid yang kedua kita di Cendrawasih, Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini best. Okay. Okay, masjid yang ketiga kita adalah Masjid Bukit Setungkul. Ini aku buat 8. Mula-mula aku ingat dia buat 8 juga, tapi rupanya dia buat 20. Masjid yang keempat, Masjid Al-Muttaqin, Kuantan, Pahang. Okey. Masjid ni tak ramai sangat. Okey, yang kelima adalah Masjid Al-Makmur Indra Mahkota 2. Ini dekat je dengan rumah aku. Jalan kaki pun boleh sampai. Okey. Ini surau pas dekat Jerantut Pahang, dekat tempat aku, Padang Piul. Okey. Surau ni surau untuk orang pas lah. Tapi ada je orang lain boleh datang. Okey, yang ketujuh adalah Surau Putih Bukit Setungkul, Kuantan, Pahang. Aku rasa korang pernah perasan pun surau ni, kan? Ya, surau ni seronok. Tak ramai pun tapi seronok lah. Okey, kemudian masjid yang ke-8 adalah Masjid Assalam, Kuantan, Pahang. Masjid ni adalah masjid baru. Aku diberitahu oleh orang situ masjid ni masjid baru. Yang ke-9, Surau Makbar, Kuantan, Pahang. Ish, surau ni memang kau-kau lah. Dia punya santai dia memang teruk sangat lah. Bukan teruk, santai dia memang relax lah. Santai. Okey, masjid yang ke-10, Masjid UIA. Mula-mula aku ingat masjid ni tak boleh masuk tau sebab ada orang jaga kat depan. Tapi rupanya dia just jaga untuk lalu lintas je. So, boleh masuk and boleh semayang kat dalam ni. Cantik. Masjid yang ke-11. Okey, ini masjid ni aku datang waktu hujan. Ada abang. Aku datang waktu hujan tu tak. So, memang perik gila lah. Basah dia tu, sejuk lagi. Memang mencabar masjid ni. Okey. Masjid yang ke-12 adalah Masjid Al-Hidayah Kuantan, Pahang. Masjid ni aku tak ada nak komen apa-apa tapi seronok. Masjid ni best. Masjid ni cantik. Okey. Kemudian Masjid Kuipsas Kuantan, Pahang. Masjid ni waktu aku datang dia tak berapa ramai orang sangat lah. Aku tak sure lah sebab apa tapi tak ramai lah macam masjid-masjid yang lain. Kemudian masjid yang ke-14, Masjid Al-Fatah, Kuantan, Pahang. Ini dia punya masjid berwarna hijau. Masjid Ompas juga kot. Entahlah, aku pun tak pasti. Tapi cantik. Masjid yang ke-15, Masjid Lama Permatang Barak, Kuantan, Pahang. Masjid ni ke dalam sikit. Dia bukan duduk kat tepi jalan besar. Kita kena masuk kampung sikit masjid ni. Masjid yang ke-16, Masjid Al-Khairiyah. Masjid ni tak silap aku dia ada dekat tepi jalan besar je. So korang boleh nampak lah kalau korang lalu dekat jalan besar Kuantan tu. Kemudian, oh ini memang tragedi lah. Masjid ni penuh dengan warga asing Bangladesh. Aku memang terkejut gila. Rupanya ni surau dia orang. Sorry, bukan masjid, surau. Masjid yang ke-18, Masjid Jamek Batu Lapan, Kuantan, Pahang. Masjid ni pun aku tak ada nak komen apa. Seronok semayang kat sini. Okey, yang ke-19, Surau Al-Ikhwan, Kuantan, Pahang. Surau ni nampak tak? Orang yang kurang payah pun boleh datang. Korang yang cukup sifat apa semua takkan tak nak datang. Cik Ayat. Okey, ni Surau Akidin. Ini pun dekat aku punya tempat Padang Piul ni. Surau Akidin ni memang tak ramai orang. And aku dipelau untuk jadi imam kat situ. Aku tak nak. Okey, ini Masjid Al-Firdaus kat tempat aku juga. Dekat Jerantut, Pahang. Sini seronok, lawa, masjid baru. Okey. Ini Masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masjid ni lawa dengan lampu dia, cahaya semua cantik lah. Kat dalam pun tersusun semua SOP ikut. Alhamdulillah. Okey. Ini Masjid Tepian Putra,
Semua tahu dia dekat bandar, dekat dengan mall tu kot, ECM maksudnya. Ini dekat dengan ECM. Okey, ini Masjid Kampung Padang, Kuantan, Pahang. Ini kalau korang lalu nak pergi ke Tol Kuantan, korang akan jumpa masjid ni. Okey. So, ini masjid yang ke-25, Masjid Al-Makmur, Batu 10, Kuantan. Masjid ni dia betul-betul tepi dengan markas tentera tu. Markas tentera aku rasa. Haa, betul lah tu. Okey, yang ke-26, Masjid Al-Muhajirin. Ini masjid paling cantik yang aku rasa kat Kuantan. This one. Dia boleh beat antara dia dengan Masjid Negeri je lah. Okey, ni Masjid Tengku Mahkota Abdullah, dekat Pramu. Aku rasa Pramu kot nama tempat tu, aku tak ingat lah. Okay, and ini adalah Masjid Negeri Kuantan, Pahang. Aku pergi waktu Ramadan yang ke-29. Sebab apa? Sebab aku memang nak pergi last. Okay guys, so mungkin korang macam, mana 28 dengan 30 kan? Cerita dia macam ni. Malam 28 tu, tengah hari tu aku dah balik jantut tau, untuk balik raya. Tapi malangnya petang tu aku dapat call yang hari esoknya tu, iaitu hari Isnin, aku kena datang kerja. So lepas berbuka tu terus aku balik ke Kuantan balik. So that's why lah tak ada malam 28. And 30 tu tak ada sebabnya malas tu. Memang teruk lah aku ni kan. Padahal satu hari je lagi. Tapi aku rasa macam malas dia tu. Bukan main lagi. Setan hasut tu tak. So aku rasa sampai sini je lah video aku untuk kali ni. Challenge yang tak berapa nak jadi, tapi aku kira jadi. Sebab aku rasa macam lama banget aku buat video ni. Maybe untuk next year aku akan cuba fullkan dia, cuba jadikan dia perfect, kalau sempat lah. Aku nak ucapkan selamat hari raya untuk korang semua yang dah subscribe aku selama ni. Maaf kalau ada salah silap ke, sebab maybe korang akan tengok video ni sama ada malam raya ataupun hari last puasa tahun 2021. Walaupun korang tak dapat nak balik kampung, aku harap korang still happy beraya dengan siapa-siapa yang korang boleh beraya tu. And yeah, siapa yang dah subscribe channel aku, Radang Koi. Bye guys. Assalamualaikum. Jumpa vlog raya.